Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Ala Yasin Habibillah. Ala Yasin Habibillah. Al-Fatiha. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. إهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. قال ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma aftah lana qulubana fi talabil ilmi warzuqna ikhlasu fihi wal amalu bihi wan nashru bihi hatta ya'tiyana al yaqin. Amin ya rabbal alamin. Amma ba'du. Alhamdulillah, syukur dan puji dipanjatkan ke hadrat Allah subhanahu wa ta'ala dengan izin, ketentuan dan kasih sayang Allah. Dapatlah sama-sama kita bertemu pada kesempatan malam yang berbahagia ini, dapat kita solat fardu maghrib berjamaah. Dan terima kasih saya ucapkan pada Tuan Nazir, Imam dan seluruh ahli jawatan kuasa Masjid Bandar Tasik Puteri Rawang. Moga-moga semuanya dirahmati Allah sekalian. Khabar semua sihat kan? Alhamdulillah, syukur kepada Allah di kesempatan kali ini saya dijemput untuk datang ke masjid yang penuh dengan keindahan ini. Saya masuk-masuk je dalam masjid ni, sejuk, rasa kapek pun, pijak pun sedap, sujud lagi sedap. Dia ada setengah-setengah masjid tu, bukan kerana aircon ke kipas sangat pun, dia memang ada sejuknya. Macam hari itu saya ingat lagi kita ada program, ada rakaman untuk TV3, masjid-masjid tertua di Malaysia. Masa tu kita berkesempatan ada kurang lebih 18 buah masjid-masjid yang tertua di Malaysia. Masjid-masjid tu memang usianya memang banyak lah. Ada yang 200 tahun, ada yang hampir 300 tahun. Umur masjid, bukan umur pengerusi dia,
umum masjid tu memang inilah, memang unik lah dia, macam-macam. Ada masjid tu dia tak pakai sebatang paku pun ada, banyak, memang istimewa. Seluruh Malaysia macam-macam kita jumpa. Tapi satu yang boleh saya buat kesimpulan lah, biasalah orang kalau kita balik mana-mana, orang mesti akan tanya lah, dalam banyak-banyak, apa satu perkataan boleh bagi tahu tentang semua masjid-masjid tu? Saya boleh katakan sejuk. Di masjid, orang binaan orang dulu-dulu ni lain lah. Dulu mana ada aircon, kipas, tak ada. Tapi wallahu ta'ala a'lam lah, ni Tuhan punya kuasa lah. Orang dulu-dulu ni agaknya bina masjid tu dengan keringatnya, kebunnya, sawah, ladang, nelayan, dengan duit dia yang tak seberapa nak besarkan anak lagi, tapi barakah duit. Bukan kata duit orang sekarang tak berkat, tapi dulu ni hati tu memang lillahi ta'ala ni, dia tak ada orang tengah ada masuk poket sikit makan persen-persen, tak ada. Jadi bang kalilah kita yang anak cucu ni menumpanglah barakah nenek moyang kita dulu. Memang sejuk ah. Dia ada sejuknya, nak dingin kita rasa. Allahu akbar. Itu yang saya masuk masjid ni pun ada rasa lebih kurang gitu. Ada sejuk dia dah. Tapi kalau tuan-tuan rajin, ada satu masjid tu yang saya pergi. Kalau tuan-tuan nak pergi boleh pergi. Masjid tu masih lagi ada, kekal sampai ke hari ini di Pahang masjid tu. Ya Allah, waktu Zuhur pun kan sekarang kan musim panas. Tapi dia macam taklah kata, bukanlah sejuk sangat. Dia sedap-sedap ya. Dia punya sejuk dia tu. Walaupun Zuhur tengah hari tu. Masjid tu dekat Berincang, Cameron Highland. Dia memang sejuk lah. Saya pun, mungkinlah tuan-tuan boleh kot buat lawatan pergi. Sebab belakang dia tak ada kubur, dia pokok strawberry belakang tu. Tak faham tak apalah, saya pun tak kisah sangat. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian. Jadi insyaAllah malam ini, seperti yang Tuan Pengerusi sebutkan tadi ni, memang tak ada tajuk khas pada malam ni. Dia kalau ikutkan penceramah ni, kalau bolehnya bagi tajuk lah kalau boleh. Biar ustaz tu buat homework sikit. Dia kalau ustaz-ustaz ni kalau tak bagi tajuk kan, dia ulang benda tu kan. Ceramah mana-mana pun dia ulang modal tu. Nanti kelakar pun yang tu. Jadi kalau boleh lah, tapi tak apalah. Sekali-sekala bagus juga. Kadang setengah masjid, bila pembantu saya tanya, ni apa tajuk ni? Bantai je lah ustaz. Dia kisah bantai. Jadi memang antara bantal dengan selimut ni payah tajuk-tajuk macam tu. Tapi tak apa. Malam ni insya-Allah tajuk yang mungkin ringan-ringan sajalah untuk nak dibincangkan, tapi pada saya kalau dihayati insya-Allah akan menjadi makna yang sangat baik dalam kehidupan kita. Tajuknya adalah tentang tanda-tanda Allah sayang kepada kita. Kita dalam hidup yang paling kita dambakan sekali adalah kasih sayang daripada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu kasih sayang Allah ini adalah kasih sayang yang bersifat mutlak, yang tidak bercampur dengan apa-apa tujuan. Macam kita makhluk sama makhluk, sayang, kasih, cinta, mungkin dia ada tarikhnya. Sayang selama mana muka engkau tak kerepot. Sayang selagi mana engkau sayang pada aku. Sayang selagi mana engkau tak mungkiri janji kita bersama sehidup semati. Sayang selagi engkau kasih aku. Aku sikit lah. Kan, bagi projek sikit ke apa, aku sayang kau lah. Kau tak kasih, aku tak sayang lah. Faham tak? Dia makhluk punya sayang, dia ada limitasi. Dia ada had dan sempadan. Ataupun, apa ni, macam mak-mak kan. Dia sayangkan anak, sayang, dia memang sayangkan anak. Tapi sayangnya mak kepada anak ni takkan sama sayangnya Tuhan pada makhluk. Sebab makhluk ni buatlah perangai kok mana pun, dia Tuhan tetap sayang. Hamba-hambanya itu tu payah kita nak bincang ni. Tuhan ni Allah Ta'ala ghafurun rahimun. Tu payah nak kita makhluk ni nak capai yang tu. Memanglah makhluk memang takkan sampai lah, tapi nak fikir di akal kita, Allah tu ghafurun, maha mengampun. Kalau kita makhluk ni maha, kita bukan maha, boleh memaafkan, ha? Dah lah boleh maafkan, mengampun. Rahimun, sayang pula. Akak-akak di belakang, kalau suami cari pasal, kata pergi kursu. Ubah bukan kursu, balik-balik dalam poket ada resit dobi pakaian dalam wanita. Tak mengamuk kak?
dan suami pun dah kantoi. Suami maaf, maaf, akak boleh maaf kan? Mati duduk balik belum tentu ah. Dia orang perempuan ni hati jangan buat main-main. Orang perempuan hati dia bagaikan pasu. Sekali pecah boleh bercantum semula, tapi retak tetap ada. Saya malas tu ayat-ayat tu, saya malas. Saya bukannya falsafah sangat, tapi bila dia keluar sekali tu payah nak di ini balik, nak dirungkaikan. Oh, kita makhluk lain. Akak kalau walaupun akak boleh maafkan suami tu, tapi akak boleh tak sayang dia sama seperti sebelum dia kantoi? Saya tak tanya, saya tak suruh jawab. Tapi dah dia nampak geram sangat. Dia geram sangat bang. Jadi yang mendengar ni, bang tuan-tuan, jangan cari pasal. Payah. Sebab itu kalau di kedai-kedai farmasi pun banyak ubat-ubat kuat. Ubat berani tak ada. Ubat berani pun tak ada tuan-tuan. Ustaz pun ada doa dia, tak berani amal. Tak berani nak amal, takut makbul tuan-tuan. Panjang cerita dia. Jadi kita makhluk ni, kita walaupun kita boleh sayang ni, sayang kita dia ada limit. Takkan sama. Ibu sayangkan anak. Ya, memang mak sayangkan anak. Ibu kucing pun sayangkan anak. Tapi mak sayangkan anak setara mana? Selagi anak tu bangkali dalam kelas dapat nombor 1 A bersusun-susun, tak disuruh pun dia buat sendiri, basuh pinggan, kemas cadar, bilik, semayang tak kena disuruh. Time tu sayang. Ni minggu depan cuti sekolah. Macam mana? Bangun pukul 11 pagi, kacau adik, membuta sampai tengah hari. Sayang. Sekali-sekala lah kita akan penyek dia. Tidur macam beruang kan, dia ada menyampah sampai dalam hati mak tu. Kalau dah anak tu lama sangat cuti, dia akan tanya, sekolah ni bila nak buka? Mak dia sayangkan anak pun dia ada limit, sayang. Tapi kalau anak tu dah mega mato, dah boboiboy kuasa 5, ya buku tak baca, memang mak akan tanya. Kadang-kadang mungkin mak tanya dalam grup sekolah, boleh tak buka awal sikit sekolah? Aku tak larat dah mengadap duduk-duduk ni. Riuh, apa belajar pun tak, semayang pun kena putih. Ya Allah. Tu yang bila tiap kali umrah, kan umrah cuti sekolah, saya pun tak faham. Bila umrah cuti sekolah, yang ramai pergi umrah, orang tua-tua. Tak patutnya kalau umrah musim cuti sekolah, patut yang ramai budak-budak sekolah yang pergi umrah. Tak. Nenek-nenek banyak. Opa-opa banyak pergi umrah. Kadang kita teringin nak tanya, kan? Makji, kenapa makji pula ni? Cuti sekolah. Kalau tak cuti sekolah pun datanglah. Kenapa tunggu cuti sekolah? Asal cuti sekolah muka dia ada. Kita perasan ada muka-muka ni. Dia kata, tak larat ustaz. Anak saya hantar anak dia mai sini. Dia suruh dia jaga cucu. Beuh, tak larat. Oh, rupa nak lari pada cucu. Dia ada, dia punya macam-macam tuan-tuan. Nenek sayang pada cucu. Tapi kalau cucu pun buat hilang remote, remote TV tu hilang, dengan vacuum patah, penyapu pun hilang, dia buat jadi tongkat. Ya Allah, geram. Jadi sayang dah lah tuan-tuan, contoh tu dah faham dah tu, menunjukkan makhluk ini dia sayang. Ada sempadan, selagi engkau tak cari pasal, aku sayang lagi lah setakat ni lah, setakat ni. Ataupun kalau dia sayang sekalipun, kata P. Ramli, baik baik ada makna. Betul tak? Dia sayang kita. Bagusnya dia. Ya? Bagus. Bagus apa? Ada makna. Dia tu saya kata, takkan jumpa dalam dunia ini kasih sayang yang mutlak, yang bersifat hakiki tu. Memang payah nak jumpa. Kalau dalam kalangan makhluk, tak boleh challenge lah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu tak boleh lawan. Tapi kita yang cak ayam ni semua ni, memang payah nak dapat, nak sampai label-label macam tu payah. Maka sebab itulah malam ini saya nak bawa tuan-tuan, macam mana kita nak kenal adakah kita ini, kalau tak semua pun sikit sebanyak termasuk dalam ciri-ciri calon-calon bakal-bakal haji. Tahu dah calon haji, tahu dah
tapi calon-calon yang Allah sayang. Dia ada tanda-tanda dia. Dia ada tanda dia. Malam ni akan saya rungkaikan semuanya insya-Allah, itu pun pada keterbatasan waktu yang ada. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Mungkin ada orang tertanya-tanya, "Ustaz, penting sangat ke kita nak tahu Tuhan sayang kita ke tidak?" Penting. Dalam satu hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi pernah menyebutkan yang mana pada waktu itu Nabi nampak ada seorang ibu yang sedang mencari-cari anak dia. Ha, ni dalam tawanan perang tu. Maknanya ibu ni dia tengah mencari anak dia. Kalau tuan-tuan sekalipun pergi shopping mall, saya ingat biasa anak hilang. Anak jenis 7-8 orang ni hilang. Jadi pergi beritahu dengan orang shopping mall tu, tolong buat pengumuman je, anak saya hilang. Pakai baju warna pink, seluar ada gambar Doraemon. Ha, buat pengumuman. Jadi ibu ni dia tengah cari anak dia. Anak-anak dia ramai orang, ramai. Anak-anak dia mana, anak dia? Kan macam jemaah haji cari kemah tak jumpalah. Pergi toilet, kemah sama semua. Dia cari mana anak dia. Sekali dia betul-betul dia dapat jumpa anak dia. Oh, dia punya peluk. Oh, maknanya lepas ni janganlah hilang lagi. Oh, peluk-peluk sayang-sayang. Peluk sayang sangat. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabat, "Atarauna hazihil mar'ah tarihatan waladaha finnar?" Hey, sahabat sekalian semua, cuba tengok makcik tu, perempuan tadi yang kehilangan anak sebelum ini, kemudian dia dapat jumpa kembali anak dia. Macam apa? Jejak kasih apa dulu ni? Malaysia hari ini tu kan dulu ada slot jejak kasih kan. Apa tanda dia anak awak? Kalau selak baju ada cop sereka. Itu tanda dia anak saya. Dia kena dera dengan bapak tiri. Ada cop sereka. Cek tak Panasonic. Yang ni Sharp. Oh, lain. Brand lain. Bapak lain. Ini dapat jumpa anak dia. Jadi Nabi tanya pada sahabat, "Ni, perempuan macam ni yang baru ketemu anak dia, peluk punya sayang, tergamak dah, mak ni ambil anak dia lempar masuk dalam api. Macam ni punya mak peluk anak, mak yang sama sanggup dah agak-agak lah nak lempar anak dia masuk ke dalam api." Maka kata para sahabat, "Qulna la wallahi ya Rasulullah, tidak, demi Tuhan, demi Allah, takkan sanggup mak sayang anak lempar dalam api, takkan sanggup." Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Allahu arhamu bi'ibadihi min hazihi biwaladiha." Muttafaqun alaih. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah lebih penyayang mengalahkan ibu itu punya sayang terhadap anak. Maknanya mak yang terlalu sayangkan anak pun tak sanggup lempar anak masuk dalam api. Kata Nabi, Allah lebih sayangkan kita semua, dan diikutkan Allah pun tak sanggup nak lempar hambanya ke dalam api neraka. Tapi bangkali hambanya jahat sangat. Mau pesan dah. Nabi bukan seorang dua dihantar. Nabi seluruhnya 124,000 Nabi. Rasul 312 orang. Ada riwayat kata 314. Yang paling terkenal 25 orang. 5 yang paling kuat. Seorang penghulu pun tak jalan macam mana. Itu maknanya Allah ni dia sayang kat kita. Dia sayang sangat kat kita. Bukan setakat Allah sayangkan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai Nabi sendiri pernah menyebutkan dalam satu hadis, saya bacakan terjemahan dalam. Nabi kata, "Aku ni umpama seorang laki-laki yang cuba menghalang." Dia kalau api kan, biasa kan ada macam binatang kecil-kecil. Kalau tak api pun macam lampu kan ada kelkatu, binatang kecil-kecil yang suka begitu. Aku ni macam orang yang sedang menghalang binatang-binatang tu daripada menuju ke api tu. Hey, jangan, 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 jangan. Tapi, orang tahan ku atas dia mari ku bawah. Orang tahan ku bawah dia mari, nak juga ke api tu pasal apa?
Tu Nabi nak bagi gambaran, metafora, tamsilan. Aku dah halang dah. Jangan, api tu nampak macam cantik, itu menjahanamkan hidup yang kau nak sangat tu. Kenapa aku sayangkan korang semua, sayangkan kalian semua umatku. Hadis, ya Allah, hadis segala jenis hadis, macam-macam pesan, tapi nak juga hidup jadi rosak. Nah, itu sayangnya Allah dan Rasul terhadap kita semua. Sebab itu dalam Quran pun Allah Subhanahu wa taala berfirman, fafiru ilallah inni lakum minhu nazirun mubin. Katakan, hey Muhammad, segeralah kamu kembali kepada Allah dengan taubat dan taat. Sesungguhnya aku diutuskan untuk bagi warning, bagi pesanan, bagi satu amaran. Surah Az-Zariyat ayat 50. Ha, jadi jelaslah pada kita bahawa Allah dan Rasul memang sangat sayangkan kita. Jangan pula tuan-tuan ni ada yang salah faham. Dia kata, tapi kesianlah Fir'aun tu ustaz. Tuhan kalau dah tahu Fir'aun tu lah-lah masuk neraka, buat apa cipta Abu Lahab tu? Tak kalau Tuhan tak tahu dia nak jadi jahat, tak payahlah cipta. Dia, yalah, sekarang musim orang masuk air ramai, tak payahlah jadi sebahagian daripada yang masuk air tu. Dia punya al-bingungi. Tak boleh bincang dah tuan-tuan. Ni payah kamera banyak ni, saya kena lapik sikit lah. Dia al-bingungi. Tak faham eh? Tak apalah, bincang aje. Soalan-soalan. Dia kata, dia boleh cakap macam tu. Saya tuan-tuan ceramah macam-macam orang. Malah tanya soalan dia. Dia kata, ustaz, kenapalah Tuhan cipta Fir'aun? Kesian Fir'aun. Saya tak pernah jumpa dalam dunia orang kesiankan Fir'aun. Pelik. Lepas tu kau kesian mak kau, kesian anak kau. Itu lagi bagus. Kesian Fir'aun. Letih lah. Tak payahlah tuan-tuan. Panjang orang macam tu. Panjang. Ambil dengar ceramah lagi bagus lah. Aduh. Tapi dia minat kat kita. Tu yang bagus kat tu. Mari dengar ceramah. Kalau tak dengar, saya tak tahu lah lagi lingkup dia punya pahaman tu. Boleh dia cakap macam tu. Dia kata, kalau dah Abu Lahab tu, dah Tuhan dah tahu kan nak masuk neraka, tak yang cipta, kesian ke dia hidup lalas bakar. Tuan-tuan kalau jumpa orang macam tu nak buat apa selain ada rendam dan kolah kan? Payah tu, ajak makan lemang je lah, tembang elok, nasihat sikit-sikit. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, cuma ni sedap. Ada ke orang kadang dia buat pelik eh? Dia kata, ustaz, macam saya ni tak adalah, saya ni tak adalah baik sangat. Saya pun macam semayang tu orang kan sehari 5 kali, saya 5 hari sekali semayang. Tapi ustaz, saya tak malu ustaz. Saya tahu ustaz faham saya. Saya terus terang ni, saya jarang semayang kan. Betul tu. Tapi ustaz, one thing I tell you that speaking. Satu benda saya nak beritahu ustaz, saya punya job tak berhenti ya. Saya punya job, saya punya rezeki, saya punya income, tak putus. Ni baru dapat. Sebelum jumpa ustaz, tadi dapat satu call. Tender lulus. Tak lama lah, 5 tahun saya punya tender tu. Satu tender tu dalam 2 juta macam tu lah. Tapi ustaz, saya kadang tak semayang. Ustaz, nak semayang apa? Baju macam ni, kopiah tak bawa. Dia kata semayang kena ada kopiah. Lepas tu, macam-macam lah dia cerita. Tuan-tuan, orang macam ni nak kira macam mana? Tak semayang, tak taat pada Tuhan, tapi rezeki makin melimpah. Tu tanda Tuhan sayang ke? Dia sebenarnya dia nak cakap macam tu. Tuhan sayang kat dia walaupun dia tak semayang. Macam ustaz tunggang terbalik belum tentu kan. Dia nak cakap macam tu, saya tahu kesimpulan dia. Tuan-tuan, kalau macam tu apa maknanya? Tak hidup, tak taat pada Allah, engkar perintah Tuhan, tapi rezeki makin masyuk. Tu. Itu kira apa makna itu? Itu apa? Istilah dia panggil apa? Is? Hebat. Orang bandar Tasik Puteri ni memang rajin dengan kuliah lah tuan-tuan. Jangan kata ustaz TV je datang. Ustaz CCTV pun penuh, saya tahu. Ada satu tempat tu, bila saya bagi contoh macam ni, bila saya tanya tuan-tuan, orang macam ni, orang ni kategori apa? Tahu dia kata apa? Istinja. Saya tak tahu mana Tok Guru ajar dia. Jauh sangat benda akidah jadi fekah pada, jadi toharah pula. Tak apalah, tu ambil lah batu-batu tu. Dia sebenarnya
istinja pula. Istidraj. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi pernah sebut dalam satu hadis, kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Iza ra'aitallahu ta'ala yu'til 'abdu minad dunya ma yuhibbu wa huwa muqimun 'ala ma'asihi fa innama zalika min hustidraj." Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata Nabi, "Jika engkau tengok," ini Nabi kata, Nabi kata, "Engkau kalau tengok satu orang atau siapa-siapa, dia ini hidup memang dapat segala yang dia nak." Yang kalau hadis ni, ma yuhibbu, segala yang dia cintai, yang dia memang dah lama teringin. Teringin dapat, teringin dapat, teringin dapat. Dalam teringin dan dapat, teringin dan dapat, dalam pada itulah tak semayang, zakat tak bayar, kedekut dengan orang, menzalimi orang. Dan dia buat ni semua secara muqimun, secara konsisten. Dia bukannya sekali-sekala. Dia masuk Zulkaedah baru jahat lah. Bulan lain dia okey sikit. Tak, tak, tak. Dia bulan apa pun Ramadan, tak Ramadan, dia macam tu lah jahatnya. Puasa pun sebab malu kat orang. Tu je. Maka Nabi kata, itulah namanya istidraj. Riwayat Baihaqi dan Imam Ahmad. Apa makna istidraj? Dia macam ni. Istidraj datang daripada kalimah daraja. Daraja itu maknanya tangga. Darjat. Darjat. Tangga. Daraja, tangga. Apa kaitan? Orang hidup jahat tapi makin dapat nikmat. Itu kaitan tangganya apa? Tangga, biasa kalau kita naik, 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 naik. Sampai hujung, piu, jatuh. Dia macam tu. Perumpamaan kepada orang yang dalam tak semayang dan jahat dan zalim, naik, naik. Pangkat makin naik, rezeki makin banyak. Kalau dia meniaga tu, agent dropship makin ramai. Keuntungan tahunan juta-juta, naik, naik, naik. Sampai satu ketika nanti, piu, dia akan jatuh tersembam pada hari dan waktu yang dia pun tak pernah kan tahu akan berlakunya pembalasan Tuhan. Itu maknanya is. Maka tuan-tuan pula, kita yang kiri kanan orang tu, tak tahulah siapa, tak payah tunggu hari dia jatuh. Dah tak ada kerja, tunggu pula. Kadang ada orang saya tahu, dia bila nak jatuh, bila nak jatuh. Tuan-tuan dah tak ada kerja lain ke apa? Ya je lah, itu Tuhan punya pembalasan. Suruh sibuk tunggu, dia akan kena lah. Banyak dalam sejarah, banyak tuan-tuan pun sorang-sorang pun ada contoh semua. Dia jahat dah lama, sekali dia jatuh dahsyat tu, tak boleh bangun dah. Dia cuba nak bangun, tak ada, tak boleh dah, hidup lagi. Jangan pernah rasa selamat kalau hidup. Jenis semayang subuh pukul 11 pagi, lepas tu subuh minggu lepas pun tak qada lagi, entah tak Allah, hidup jahat sangat lah. Dapat banyak nikmat, itu benda kena dibimbangkan. Kalau dulu zaman Imam Hasan Al-Basri, pernah datang seorang laki-laki datang jumpa dia. Dia kata, "Tuan Syekh, maaf mau tanya satu soalan." Dia kata, "Maaf nak tanya satu soalan." "Apa dia soalan?" "Tuan Syekh, saya dengar banyak tok-tok guru alim-alim ajar. Dia kata kalau orang buat jahat, Tuhan pasti balasnya. Isunya sekarang, saya macam-macam jahat saya buat ni, satu pun Tuhan tak balas. Jadi mohon pencerahan." Biar tahu jangan keliru. Ha tu. Dan ini anak duduk sini ya? Ha, ha. Dia kata ustaz main masjid dah, dia kata kan. Tuan-tuan kalau dapat soalan daripada mamat macam tu, tuan-tuan nak jawab apa selain daripada lempang? Tuan-tuan. Oh, dia macam something oh. Ha. Saya jahat, satu pun Tuhan tak balas. Kecil benar aku tengok budak ni. Aku penyek yang nanti. Tapi Imam Hasan Al-Basri respon dengan senyum dia. Dia senyum. Imam Hasan Al-Basri pun tanya balik pada dia, "Kamu pernah bangun semayang malam? Pernah bangun semayang tengah-tengah malam? Tengah malam bangun semayang doa, pernah?" Mamat tu punya, dia kata jangan kata tengah malam, tengah hari pun tak semayang.
mayang kita jahat mayang apa? Dia sebenarnya dia saja ni tip, tips saya share dengan tuan-tuan ya. Tuan-tuan ni macam saya orang Kedah, Kedah pula sik ni banyak pondok-pondok, tok-tok guru ramai. Tok-tok guru ramai. Macam Kelantan apa dia ada pondok-pondok dia. Tok guru ni kalau dia tanya kita soalan, tuan-tuan jangan anggap benda tu benda remeh. Walaupun soalan yang dia tanya tu kelihatan remeh. Pernah tak semayang malam? Tuan-tuan jangan, takkanlah sahab. Jangan, tuan-tuan jawab serius. Tuan-tuan, saya nak bagi faham macam ni. Tuan-tuan kalau jumpa doktor, kan? Tuan-tuan jumpa doktor, tuan-tuan kot rasa pening-pening, melayang-melayang sikit kan? Ish, apa benda ni? Pergi jumpa doktor. Doktor tanya, kalau duduk rasa pening tak? Dalam hati kita, apa benda doktornya soalan? Kalau diri itu pening itu sungguhlah munasabah. Duduk pening, baring je lah pun masalah. Doktor kalau dia tanya, dia sedang diagnose. Dia sedang nak menilai tahap kita. Sebab itu saya kalau jumpa dengan orang alim ni, saya takut kalau dia tanya apa-apa. Sebab jawapan saya, tak tahulah, kerana tuan-tuan guru tu kasyak. Dia orang-orang ilmu lain kan. Tinggi ilmunya dia. So, takut lah. Hati-hati tuan-tuan kalau tuan-tuan guru tanya soalan ni. Walaupun soalan tu nampak macam ringkat kan. Puasa 6 habis. Hari tu, buat. Tuan-tuan nak jawab apa? Sempat dah 3 hari, yang lain open house. Ada orang kan macam tu. Dia main bantai jawab kan. Dia tak tahu tuan-tuan guru tu tengah duk baca dia. Dah lain. Lepas tu, panjang pula hurai. Jadi, Hasan Al-Basri, bila dia tanya, mamat dia jawab apa? Mana siang ke malam, memang tak semayang serupa itu pun. Kata Imam Hasan Al-Basri, sebenarnya engkau sudah lama diazab Allah. Kau sudah lama dibala oleh Allah. Dia tak faham. Bala celah mana, hidup okey. Tak ada gempa, rumah tak terbakar, tak banjir pun okey. Tak. Ini dengar baik-baik ya. Kata Imam Hasan Al-Basri, kenapa aku cakap engkau ini seolah-olah diazab atau dibala oleh Allah? Sebabnya ialah apabila hati engkau tak terasa nak buat benda baik, apabila hati engkau tak terasa nak buat amal-amal soleh, sedangkan peluang-peluang kau nak buat tu terbentang depan mata. Rumah tepi masjid, duduk tepi tabung, berkawan satu grup WhatsApp dengan ustaz-ustaz, sikit pun tak ambil manfaat. Apa guna duduk dengan dekat-dekat tu semua? Seolah-olah nak bagi faham. Tuan-tuan, peluang nak buat baik bukannya banyak, terbentang. Ni tak lama ibadah korban, peluang dah terbentang. Masjid ada ruang ni. Jom daftar. Ustaz punya kempen lain macam lah. Tapi ni tak ada makna. Saya memang kempen pun. Yang suruh korban bukan saya, Tuhan suruh. Duit ada, sengaja tak nak korban. Jangan tu. Itu tanda kena bala. Dia bala ni ada dua. Bukan kawan kita bala Krishna tu lain. Ni bukan bala. Bala ni ada dua. Satu, bala di bumi. Tanah runtuh, banjir, panas melampau, tu bala di bumi. Yang kedua namanya bala di hati. Bala di hati ni yang dia terlalu halus tu, takut tu tuan-tuan. Pernah tak satu hari dalam hidup tuan-tuan rasa, ish, malasnya nak semayang, malasnya nak baca Quran. Dia malas-malas tu, mari tu kena minta jauh lah tuan-tuan, minta berlindung Allah, guna bala ni, kena istighfar banyak-banyak sikit tuan-tuan, tangan tu tasbih sikit tuan-tuan. Ya Allah. Habis tu ustaz, apa tanda Tuhan sayang ni? Kami duk tunggu daripada tadi nak tulis ni, tak kita banyak sangat intro dan sabar mah. Dia Tuhan nak sayang ni bukannya senang, jauhlah dia punya ni. Saya dah datang jauh lebih dua marhalah lah ni saya pun. Aduh tuan. Baiklah, oleh kerana itu atas permintaan ramai, apakah tanda-tanda Allah sayangkan kita? Dah masuk isyak ah belum ni? Masuk beritahulah, saya ni jet lag sikit, dah negeri tu negeri ni lupa dah isyak apa-apa sini. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala kalau dia sayangkan kita,
Tanda yang pertama ialah, tanda yang pertama Allah sayangkan kita ialah orang ramai pun sayangkan kita. Itu yang pertama. Allah kalau dia sayangkan kita, tanda yang pertama iaitu orang ramai juga menyayangi kita. Malah yang ramai sayangkan kita tu pula bukannya apa, bukan kaleng-kaleng apa, bukan biasa-biasa punya ni, orang-orang soleh, orang baik-baik yang sayangkan. Jenis penyangak perompak menipu orang tu benci kita lantak dia lah. Ni orang baik-baik sayangkan kita, ramai pula tu, itu tanda Allah sayangkan kita. Dalam satu hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi menyebutkan innallaha ta'ala iza ahabba 'abdan da'a Jibril faqala. Allah Subhanahu wa ta'ala, kata Nabi, Allah kalau dia sayangkan seseorang, kawan-kawan kita ni semua warga Bandar Tasik Puteri Rawang ni semua ni, Allah kalau sayang tuan-tuan, tanda yang pertama apa Nabi kata? Bila Allah sayangkan kita tuan-tuan semua, maka Allah akan memanggil malaikat Jibril. Allah panggil Jibril, mari sini, mari sini. Kata Allah, inni uhibbu fulanan fa uhib fa ahbabuhu. Apa ni, Allah Ta'ala sebut kepada, Allah titahkan kepada Jibril, eh Jibril, aku sayang sama itu, itu tu haji tu, hajah tu, aku sayang dengan dia, aku sayang betul dengan dia Jibril, aku sayang pada dia tu, makhluk aku tu menyanda di tiang masjid tu, ha, tengah baring tu, kejap mata pejam, kejap celik tu, tak apalah, pejam celik, pejam celik, tengah banyak lagu raya tu aku agak pejam, aku sayang pada dia. Ini contoh, ni bukan hadis, ni saya tambah lah, nak pergi faham kan, straight sangat tu, letih lah ni. Tu, aku sayangkan dia. Okey. Setelah Allah menitahkan kepada Jibril bahawa Allah sayangkan sekian pulan bin pulan, fayuhibbuhu Jibril summa yunadi fis sama, maka Jibril pun juga sayangkan mamak tu atau akak tu, hajah haji tu. Jibril pun sayang, Tuhan sayang kot. Bos besar sayang, takkan kat bawah tak ikut. Yang lain pun sayang. Summa yunadi fis sama, dan Jibril akan mewar-warkan seluruh penduduk langit, innallaha yuhibbu fulanan fa uhibbuhu. Sekalian semua penduduk langit, ini orang, ini haji, ini hajah, Allah sayang sama dia, aku pun sama sayangkan dia. Meh, kita semua sayang sama dia. Tu, jangan main-main tuan-tuan. Maka seluruh seantero dia macam ni. Mungkin ada orang tanya lah, ustaz, kalau habis, kalau alam manusia ni semua sayang kita ni, apa kelebihan? Wish, kita ni kalau orang, jangankan kata sayang, orang kenal kita cukup dah. Tuan-tuan tahu kan apa kelebihan orang kenal kita? Urusan jadi cepat, urusan jadi mudah. Macam saya ni penceramah kecil-kecilan, cak ayam ya saya ni. Kadang tu pergi ke shopping mall ke apa, bawa anak-anak, bawa isteri kan, cari parking, puas cari parking, pusing, 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 pusing. Setengah shopping mall kan dia ada lampu, kalau merah tu penuh, hijau tu ada, pusing, 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 merah semua, lama, saya ingat tujuh, dah tujuh pusing lah, saya ingat belum sa'i lah, tujuh cukup lah ni. Lah ni guard naik motor, dia tengok saya duduk melilau kan, saya pun nak, kita nak tanya dia lah, kot-kot dia tahu mana ada kosong. Saya buka tingkap, Allah ustaz, Allah ambil berkat, Allah musulim alamak, Allah ustaz buat apa, ustaz sini buat apa. Saya suka soalan tu, buat apa. Tapi tak apalah, dia bermesra-mesra kan. Oh, nak beli barang sikit, parking tak ada. Memang ustaz, hari ni orang ramai ustaz, tak tahu dia orang ni gaji ke apa, ramai pula hari ni. Tak apa ustaz. Alang-alang ustaz, depan tu kan. Saya tengok parking tu, itu parking pengarah, mana boleh. Apa pengarah? Saya. Ustaz masuk kan. Saya tak pernah jumpa guard yang memang berani macam ni kan. Dia suruh saya masuk lah. Dia tu boleh lah, masuk je ustaz. Saya, ni saya.
suruh masuk, 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 masuk. Betul ni? Betul. Saya pun pergi. Dia suruh pergi. Rupanya bos dia cuti hari tu. Patut dia berani ingat. Ingatkan dia something sangat. Kok dia abang bos ke adik bos pun berani. Rupanya cuti. Patut dia pula. Tak apalah. Turun-turun ustaz. Selfie. Selfie sangat. Belanja satu belanja. Aduh. Tak tu saya nak kata. Orang kenal ni, urusan jadi senang. Ini bukan, tuan-tuan ni semua bukan setakat kenal. Allah, malaikat, penduduk langit sayangkan tuan-tuan. Saya ingat tuan-tuan ni masuk syurga. Smart tag ah. Smart tag pun kena sangkut lah. RFID apa? Memang laju lah. Tak ada palang-palang ni. Masuk terus lah. Tuan-tuan meninggal masuk kubur, malaikat tengok. Oh, ini dulu yang... Malaikat pun kenal tuan-tuan. Amin. InsyaAllah. Ingatlah, hidup dia disayangi makhluk, disayangi orang, semua alam sayang tuan-tuan. Urusan jadi senang. Sebab tu sahabat-sahabat Nabi, saya tak tahulah, tapi wallahualam lah. Saya ingat sahabat-sahabat Nabi, malaikat pun segan nak tanya, ma rabbuka, siapa Tuhanmu? Ish, siang malam berperang dengan Nabi tanya soalan tu pula. Macam-macam tak, tapi dah SOP ya, malaikat kena tanya juga lah kan. Oh, bayang tuan-tuan ni Allah kita ni, insya-Allah. Ha, jadi disayangi oleh semua manusia mahupun makhluk-makhluk yang ada, itu tanda Allah sayangkan kita. Tapi tuan-tuan jangan pakai ayat yang ni pula. Ustaz, biarlah manusia benci saya, janji Tuhan sayang. Oh, jangan macam tu. Makji, mulut boleh tahan lah. Saya mulut memang macam ni. Ah, lantak lah ustaz. Biarlah anak menantu jiran semua menyampah saya, janji Tuhan sayang. Mana awak tahu? Mana awak tahu Tuhan sayang? Kalau orang benci, yang benci tu pun orang baik-baik. Ah, tu something wrong. Dia tak termasuk dalam ni. Dia bajet bagus ni ramai. Orang perasan baik ni ramai. Bukan baik sangat pun. Perasan yang baik tu. Payah. Masuk isyak lah. Kita azan dulu. Lepas azan kita sambung kembali dan jangan ke mana-mana. InsyaAllah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. Hayya 'ala s-salah.
Ustaz, ada charger phone ni dah? Type-C. Ada tak? Boleh tolong cek. Mana dekat boleh angkat. Masih Ustaz. Hello. Masuk. Okey. Masih. Allahu akbar, Allahu akbar. Da'wati tama wassalatil qa'imah ati sayyidina Muhammadin wassalatu wal fadilah wasyrafa wa darajatil aliyah tarafi'a ba'as maqama mahmul lazi wa'atta innaka la tukhliful mi'ad. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, syukur kepada Allah, kembali kita menyambung dan saya mohon izin pihak masjid untuk menyambung sikit lagi bicara saya pada malam ini. Tuan-tuan yang saya kasihi semuanya, pertama kita sebut tadi, Allah kalau dia sayangkan kita, Allah akan menjadikan seluruh alam seantero semuanya, termasuk juga manusia-manusia, malaikat semua juga akan menyayangi kita. Kita kalau di kalangan manusia, kalau orang sayangkan kita, paling kita jelas nampak bila orang tu kalau dia sayangkan kita. Ini pandanganlah, bukanlah mesti, bukannya hadis, tapi saya boleh katakan orang kalau dia sayangkan kita, tanda-tanda ini betul-betul punya sayang ni, sayang yang bukan ada makna-makna lain ni, itu tu sayang ni. Hari kita meninggal, dia akan datang semayangkan kita. Seingat saya lah, sejauh mana pun sahabat dia yang sudah Allah yarham tu, dia akan pergi. Dia dapat WhatsApp, dia tanya grup, pukul berapa nak ke bumi? Pukul berapa nak semayang? Dia akan sampai. Jauh, tekan tu, pergi. Janji dia sampai. Dia nak semayangkan sahabat dia untuk kali terakhir. Pada saya lah, itu tanda member sejati betul. Sebab kalau masa hidup tu lain, tu dia ada makna lagi. Dah meninggal, makna apa dia? Dia datang tu. Tapi tuan-tuan ingat senang ke orang nak datang semayangkan kita? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi sebut dalam satu hadis, kata Nabi, "Ma min rajulin muslim yamutu fa yaqumu ala janazatihi 40 rajulan la yushrikuna billahi syai'a illa syuffa'ahumullahu fihi." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidaklah seseorang yang meninggal dunia, orang Islam, dia meninggal dan jenazahnya itu disembahyangkan oleh 40 orang yang tidak mensyirikkan Allah, orang baik-baik belaka. Dalam riwayat yang lain, 100 orang jemaah yang semayangkan jenazah ini. Maka kata Nabi, oleh kerana yang semayangkan itu 40 atau 100 orang, maka jenazah ini berhak dapat syafaat aku di akhirat nanti. Berhak. Sebab tu orang yang paling orang nak sekali hari kita meninggal, meramaikan jemaah tu. Kalau saya ingat saya kecil-kecil dulu, cari lah budak-budak tahfiz, pondok ni sikit, ni sikit, nak meramaikan. Meramaikan. Tapi kalau orang tu memang orang baik, tak payah cari. Berkerumun datang orang baik-baik, tuan-tuan. Sebab tu kalau tuan-tuan tengok dalam sejarah, ulama-ulama orang soleh-soleh yang semayangkan dia orang bukannya sikit. Imam Abdul Rahman Al-Auza'i, masa dia meninggal, orang yang semayangkan dia tu tak tahu berapa ramai, sampai tahap
Yahudi Nasrani pun datang. Maknanya yang non-Muslim pun datang. Tahu apa? Ni, non-Muslim saja, Yahudi Nasrani yang datang penghormatan. Dia tak datang semayang lah. Penghormatan terakhir kepada Imam Abdul Rahman Al-Auza'i 30 ribu orang. Yahudi. Islam. Sendiri ingatlah. Ramai. Dia orang-orang baik-baik ni memang macam tu. Dia ada tarikan dia untuk orang rasa nak. Macam tu orang baik kan. Dia rasa nak. Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad ibn Hanbal. Mazhab Hanbali. Pengasas mazhab Hanbali. Masa dia meninggal dunia, Khalifah Al-Mutawakil minta orang tolong kira aja keluar masuk, keluar masuk orang yang semayangkan jenazah Imam Ahmad bin Hanbal. Berapa ramai? Tahu tukang kira tu kata berapa? Tuanku, yang semayangkan jenazah Imam Ahmad bin Hanbal 2,030,000 orang. Tu stadium ke apa tu? Jadi kita tak teringin ke menjadi salah seorang daripada jenazah yang bertuah yang disembahyangkan oleh ramai orang? Pernah direkodkan Al-Mughirah bin Hakim. Al-Mughirah bin Hakim masa dia meninggal dunia, julung-julung kali Kaabah lengang, tak ada orang. Macam COVID hari tu, polis ada. Ni polis-polis pun hilang. Semua pergi sembahyangkan jenazah Al-Mughirah bin Hakim. Kaabah mana pernah sunyi? Kaabah pun dia orang tinggal. Pergi sembahyang kan? Dahsyat. Dia, ni orang-orang terpilih lah. Ni orang terpilih lah. Sebab itu pada saya, hidup ramuan dia mudah. Jangan cari pasal dengan orang. Tuan-tuan hidup berjiran, baik-baik dengan semua. Tak dapat bagi manfaat, jangan bagi mudarat. Dalam grup WhatsApp, tak dapat nak terbaik, terbaik, padu, padu, diam. Silent reader pun tak apa. Ini dalam grup provok manjang. Agak-agak kenapa eh? Agak kenapa eh? Bagi ayat-ayat orang nak gaduh. Kan? Jangan jadi macam tu. Jadi orang baik-baik. Agar bila kita meninggal nanti ni, moga-moga ramai doakan kita. Ramai semayangkan kita. Ha, jadi tuan-tuan bolehlah pesankan anak-anak. Abah meninggal nanti, carilah ni, ramaikan sikit jenazah tu. Tak jenazah pula, ramaikan jemaah. Ramaikan jemaah. Ustaz pening lah, dia kata banyakkan durian ke apa ni. Ha, ramaikan jemaah jenazah. Wah, seorang dah. Ha? Satu. Yang kedua. Yang kedua, tanda Allah Subhanahu Wa Taala dia sayangkan hambanya. Tanda yang kedua adalah orang tersebut dia akan diberikan pemahaman agama. Dan kata para ulama, bukan setakat orang tu dia faham akan agama, dia minat akan agama dan dia suka untuk duduk dalam sekeliling atau circle orang-orang agama. Dia suka berada dalam circle tu. Maknanya kalau handphone dia tu awal tu bang kalilah ikut banyak ustaz, dia nombor telefon tu dia ramai kawan-kawan ustaz-ustaz ke, ramai-ramai ni kan, kawan-kawan yang syekh habib-habib banyak. Contohlah kan. Dia ramai circle dia tu jenis orang-orang yang memang hala ke situ. Itu insya-Allah tu. Ataupun, dan kalau tak kena tu pun dia memang minat. Dia minat agama ni, tak mesti duduk dan ceramah. Anak jiran nak sambung belajar Jordan, bagi duit. Dengar kata masjid nak tambah aircon baru. Dia macam tu. Dia faham tak? Tentang faham tak? Kan setengah orang kan berkira-kira. Allah, aircon bagi hari tu pun elok lagi. Dia macam tu pula fikir. Dia tak tahu jemaah makin ramai. Dia ada orang macam tu. Kan? Dah lah. Kadang tu dah lah kedekut. Ungkit kat tu. Majid kita yang bagi semangat. Singgit. Engkau kalau singgit tak payah sembang lah. Buat malu dengan malaikat lah. Dia ada orang macam tu. Jadi dia kalau orang diberi faham agama ni betul lah. Ha?
Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Inna Allah azza wa jalla yu'ti ad-dunya man yuhib wa man la yuhibbu wa la yu'ti ad-din illa liman ahabba." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah Ta'ala akan bagi dunia ini, Allah Ta'ala ini dia akan memberikan dunia kepada siapa-siapa yang dia sukai dan kepada siapa-siapa yang dia tak suka. Dunia ni orang tu baik ke tak senonoh ke, Tuhan bagi ya. Lepas tu kalau tuan-tuan tengok senarai-senarai nama jutawan yang Islam tu tangga keberapa dah, yang top-top semua banyaknya non-Muslim atau not yet Muslim lah apa kan. Tu Nabi kata Tuhan dunia ni Tuhan bagi kepada yang disayang dan yang tak disayang. Dia bagi ya dunia ni, kau rajin kerja bagi, dapatlah, kau nak sangat bagi ya. Wala yu'tiddin illa liman ahabba, akan tetapi agama ini hanyalah Allah Ta'ala akan bagi kepada orang yang dia sayang. Faman a'tahu Allahu din faqad ahabbahu, siapa-siapa yang Allah kurniakan agama kepadanya maka itu tanda Allah sayang sama dia. Allah bagi agama kepada dia bukan nama pada kad pengenalan, agama Islam kan. Agama itu artinya yang saya sebut tadi, sama ada dia mendalami agama, dia minat pada agama, dia sayang orang-orang agama, ataupun hala ke agama ni dia ada kecenderungan. Orang tak minat agama tuan-tuan kenal kot, kalau sembang dengan dia pun buat sikit hati ya. Kita makan guna tangan, sunnah. Dia pakai sudu, tak apalah. Kau nak sudu, sudulah. Tapi kau tak payahlah mempelekehkan. Dia tanya kita, nak sudu? Tak apa-apa, saya tangan, sunnah, sunnah. Kita cakap macam tu je, sunnah, sunnah. Tahu dia kata apa? Sunnah sangat. Bukan zaman padang pasir. Sunnah, sunnah pula. Dah, engkau tak nak ikut. Kau tak, dah, faham tak ni? Kau nak saya ulang balik? Dia orang cari pasal ni ramai. Tak payahlah macam tu. Kau tak minat sangat pun, kau tak payah macam tu. Kita ajak, jomlah pergi. Malam ni ada kuliah, ada kata ada ustaz datang mengajar malam ni. Dengar ceramah sama. Balik serupa itu. Kau tak faham juga? Dia ada orang, malam ni, Allah, macam mana aku boleh silap tarikh? Aku tak dapat, aku tak sempat. Aku dah janji. Aku lupa tarikh ah. Ni, kau ambil 50 ni, kau bagi dekat ni. Kau masuknya, orang buat sumbangan aku. Ni aku bagi 50 jelah. Betul tak? Dia tak dapat sampai, tapi dia sampaikan tanda sokongan duit dia ke masjid. Ataupun bagilah kat penceramah tu. Siam blok dia. Ajak contoh, contoh. Ini depan-depan sangat ni. Kan? Sekurang-kurangnya saya tak mahu sebutlah ustaz mana, tapi tuan-tuan pun semua kenal. Dahsyat ustaz tu. Ada orang kereta tak mahu sebut kereta apa, kereta mewah dia hadiahkan pada ustaz tu untuk tujuan pergi berdakwah. Monthly dia bayar, ustaz bawa je ustaz, apa tak cukup apa masalah bagi tahu, dia hadiahkan. Orang tu pun orang berduit. Tapi dia kata, saya bukan ustaz, saya tak pandai agama, tapi ilmu ustaz dah banyak membimbing saya. Dia bagi ya. Maknanya apa? Saya tak kata mesti jadi orang agama. Tak mesti. Minat. Tuan-tuan pun, kalau ada anak-anak, saya ingat dalam 5-6 orang anak-anak tu, saya ingat bagilah seorang kot, jadi tu imam seorang boleh kot kan. Salah seorangnya. Tapi kalau tuan-tuan dah asuh anak, hala nak jadi ugama, nak jadi agamawan, kena hati-hati sikit. Banyak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam warning, Nabi pesan pada kita. Nabi pesan siapa-siapa yang menuntut ilmu bukan kerana Allah, tak layak untuk dia mencium bau syurga. Tu jangan main-main.
Orang belajar ilmu niat mesti kerana Allah, tapi dia belajar kerana dunia. Al-fulusu, al-fulus. Maka dia tak layak untuk mencium bau syurga. Saya pernah jumpa ada seorang budak tu. Dia kata, "Ustaz, ustaz dulu sekolah mana?" Saya bagi tahulah sekolah mana. "Lepas tu ustaz sambung mana?" "Saya sambung sini." "Oh, lepas tu ustaz pergi mana?" "Oh, saya pergi sana." "Oh. Eh, macam mana nak jadi macam ustaz?" "Masuk jadi macam saya macam mana?" "Taklah. Teringin jadi macam ustaz." "Taklah. Jadi famous, terkenal, orang suka." Ha, sudah budak-budak ni. Tuan-tuan tahu kan, sekarang ni zaman semua orang nak terkenal. Insta famous, mengejar follower, mencari likes. Bahaya. Belajar agama ni dia tak sama macam belajar geografi. Dia tak sama. Ilmu geografi, matematik memang untuk dunia pun. Kau belajar geografi untuk akhirat? Dia, memanglah dia ilmu dunia memanglah. Tapi ilmu agama ni dia ada spesifik sikit. Dia kena hati-hati sikit. Pasal orang belajar agama ni dia punya risiko tu banyak. Pantang larang ni, the do's and the don't tu banyak sikit. Tak sikit lah, banyak sangat lah. Dia nak jadi orang agamawan tapi tak tahu. Saya nak ulas pun risau tuan-tuan salah faham nanti. Dah, sebab orang belajar agama ni dia risiko dia banyak. Ada yang sanggup jadi nombor dua. Ha, kan lah, tak faham tu. Ha, dugaan banyak. Sanggup jadi sanggup pelawa jadi menantu, kahwin semua sponsor. Kita khabar dah ada dari rumah, tak apa, ada lagi kan ustaz? Oh, itu payah, takkan ustaz tak tahu hukum? Dah dia ajar kita pula. Apa masalah kau pak cik? Aku tak nak. Tak nak ke tak berani. Lebih kurang lah. Dia macam adik-beradik lah lebih kurang. Pasal kamera ada ni payah. Depan hidung pula tu. Jauhlah sikit kamera pun tapi tak apalah kan. Aduh. Itu payah. Dia risiko dia banyak. Jadi betul tak nak gelincir niat tu senang kan? Itu maksud saya. Tak payah cakap penceramah lain lah. Kita cak ayam ni pun kadang. Kalau saya ceramah dengan ibu-ibu ni tak apa lagi. Kan? Kadang kalau yang lagi ibu, lagi tak apa. Jenis gigi pun tak apa nak ada sangat. Allah. Current tu ada tapi tak berapa sangat lah dia punya voltan tu. Tapi kalau ceramah dengan budak-budak EU kan. Budak-budak EU. Awal 20-an. Budak-budak metrik. Jenis kita ceramah tu dia duduk macam ni. Senyum. Aku cerita kubur ni. Dia senyum. Ini tanda-tanda husnul khatimah saya rasa. Dia senyum, ya Allah. Payah. Yang ceramah pula ustaz. Mudah. Payah. Fikir dua kali lah. Dua tiga kali lah tuan-tuan. Betulkan niat. Tu je nak pesan. Dah panjang pula urat. Yang ketiga. Tanda-tanda isteri saya. Isteri sayang pula. Tanda-tanda Allah sayang. Kan dah lari tajuk. Tanda-tanda Allah subhanahu wa ta'ala kalau dia sayangkan kita. Tanda yang ketiga ialah. Ini tuan-tuan. Ini senang. Ini saya tak cakap apa tuan-tuan boleh buat. Tapi bila dia cakap dia lagi faham. Iaitu jangan pernah meninggalkan amalan. Membaca surah Al-Ikhlas. Simple. Zaman sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dulu pernah satu dalam siri dipanggil Sariyah. Sariyah ni macam espionage. Nabi mengutuskan sahabat untuk buat kerja-kerja risikan, masuk ke kampung-kampung, buat sikit macam ambil tahu ni orang penduduk ni kerja apa-apa. Tapi dalam tugasan tu masuk waktu semayang akan seorang jadi imam. Dia macam ada ustaz kagat lah seorang. Ramai-ramai askar dia ada kagat seorang. Biru agama kebakar apa kan. Ustaz Jekoh lah seorang jadi imamnya. Tapi asal jadi imam, kulullah. Imam, kulullah. Imam, kulullah. Semua semayang, kulullah. Akhirnya, di kalangan sahabat ni ada yang bersuara. Kulullah kan. Maka sampai ke Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia orang, saya ni kena berhenti kelompok ni. 10. Oh, jam 10. Hilang semua. Berhentilah dah habis tuan-tuan. 9 dah.
apa tu betul ni? Jadi dia orang tanyalah Nabi, dia kata, ya Rasul, bila dah balik kan Nabi kan minta report, ha, macam mana urusan, okey tak okey, apa masalah, apa. Semua okey lah ya Rasul, semua okey, tapi imam kami ni keluar Allah, dia baca keluar Allah ha. Maka Nabi SAW, Nabi suruh fas'aluhu, pergi tanya tu imam korang tu, pergi tanya dia pasal apa yang dia suka sangat baca keluar Allah, bertanya tengok, kok dia ada sebab lah kan, kenapa dia suka sangat baca keluar Allah, tak surah lain lah. Dia orang tanya, tuan maaf nak tanya sikit, ini Nabi suruh tanya, cik dia sedar sikit, dia tempek ke Nabi kan, dia kata ni Nabi yang suruh tanya, bukan padahal dia orang pun lagi nak tanya, tapi sebab dia ada Nabi tu dia sedar sikit, dia attach ke Nabi tu, Nabi suruh tanya, dia kata kenapa suka sangat baca keluar Allah ni kan, ada rahsia ke apa? Maka imam tersebut, sahabat Nabi yang sering baca keluar Allah tu, dia kata apa? Dia kata, aku ni suka sangat baca keluar Allah sebab dalam Qul huwallah atau surah Al-Ikhlas itu mengandungi kalimah memuji-muji Allah. Ahad, As-Samad. Jadi seolah-olah aku ni macam berzikir, macam memuji-muji Allah, Allah. Aku suka. Jadi saya ingat tuan-tuan ni mesti ada kot. Ada orang dia suka sangat selawat. Cakap sikit selawat, ceramah sikit selawat. Tuan-tuan boleh larang orang macam tu. Ceramah-ceramahlah nak sikit-sikit Allahumma salli ala Muhammad, Allah. Dah dia suka. Tahu kot siapa kan? Ha. Tok guru kita ke? Faham tak maksud saya? Dia memang ada orang macam tu. Cuma bezanya dia dalam sembahyang Qul huwallah. Tuan-tuan boleh larang dia. Dia baca ayat Quran, bukan menyanyi. Bukan bersaja. Dia baca ayat Quran kan. Cuma itu je ulang. Maka dia kata dia suka. Dia suka puji Allah sebab Qul huwallah ni macam dekat di hati dia. Okey, semua dapat jawapan. Jumpa Nabi. Ya Rasulullah, kami punya tu imam itu, dia kata dia suka Qul huwallah pasal dia seolah-olah dia memuji-muji Allah, ulang-ulang-ulang-ulang puji Allah. Tahu tak Nabi kata apa? Tahu tak Nabi kata apa? Akhbiruhu innallaha yuhibbu. Khabar kepada dia, bagi tahu kepada habaq kat dia bahawa Allah pun sayangkan dia. Allah pun sayangkan dia. Ha, ingat tuan-tuan, jangan pandang rendah. Maka lepas ni kalau tu imam kita keluar Allah manjap, jangan komplain. Dalil dah dapat malam ni tuan-tuan. Tapi tuan-tuan dengar dulu kan, saya tak ulas ni payah pula, jadi dia memang dipegang sungguh. Dia sebenarnya sahabat Nabi ni pahala banyak dah. Diperang, berjihad, bermati-matian tu pahala banyak dah. Jadi saya ingat keluar Allah ni pahala top up pun sikit-sikit je. Kita pahala lain dah lah tak apa nak ada. Harap pahala semayang tu pun keluar Allah lah. Pendek sangat. Kadang dah lah semayang tu cepat keluar Allah. Saya ingat malaikat pun terkejut lah. Habis dah. Baru tadi ambil semayang. Jadi janganlah ringkas sangat. Panjang-panjang lah sikit. Kawan saya dekat Pakistan dulu kata, kita orang Malaysia, enak atau enak keluar Allah tabak yada memang kena kutuk. Tapi kawan saya kata, ada sekali tu imam tu qori, suara merdu, sedap, dia jadi imam maghrib. Ramai anak murid tu, imam kita, Tok Syekh kita jadi imam ni. Apalah surah agak dia nak baca. Bismillahirrahmanirrahim. Qaf. Allahu Akbar. Loh, qaf ke? Huruf qaf tu. Qaf dia baca. Habis mayang semua komplain. Mam, apa qaf? Panjanglah sikit. Dia katakan Nabi pesan, bacalah apa yang mudah bagimu. Ha, memang qaf kan. Nah, tapi tak macam saya sebut tadi lah, puak-puak tu orang alim lah banyak ilmu. Tapi saya ingat kalau qaf tu kita Fatihah tak habis lagi, rokok dah. Tak apalah, benda nak bagi taunya itulah tanda-tandanya yang boleh kita kongsikan pada malam ini. Banyak lagi nak kita bincangkan tapi masa tak mengizinkan. InsyaAllah pada lain-lain kesempatan kita bersua lagi, akan kita kongsikan pula pada lain-lain waktu. Mudah-mudahan insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala.
Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bi taqwa wa jamilna bil afiyah. Ya Allah, ampunkan dosa-dosa kami, ampunkan dosa ibu ayah kami. Ya Allah, kurniakan kami ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik dan amalan yang diterima. Ya Allah, rahmatilah hidup para penyumbang-penyumbang, orang-orang yang suka bersedekah, rahmatilah hidup mereka. Ya Allah, panjangkan umur mereka. Ya Allah, ada dalam kalangan kami yang bertuah mendapat panggilan-Mu pada tahun ini. Ya Allah, permudahkanlah urusan mereka. Ya Allah, ibadah mereka diterima-Mu. Ya Allah, dan mendapat haji yang mabrur, pergi dan pulang mereka dengan selamatnya. Ya Allah, ya Zal Jalal wal Ikram, wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah rabbil alamin. Tuan-tuan, ada sikit makluman dekat luar sana, saya dah bawa buku, kalau siapa yang berminat lah. Buku tu lebih berkisar kepada isi-isi ceramah saya lah. Jadi saya pun banyak dah ceramahnya, jadi tak dibukukan, jadi sayang pula. Jadi kalau siapa yang berminat, nanti ada di luar lah, dengan pelbagai tajuk. Minyak kasturi kijang pun ada juga di luar tu, biasa jual online. Mana kita ada bawa pun, siapa minat boleh tengok. Dan sebagai di penghujung, saya juga nak maklumkan yang saya insyaAllah akan juga melaksanakan ibadah haji tahun ni. Jadi mohon semua doakanlah saya juga beroleh mabrur dan pergi dan balik sihat dan selamat insya-Allah. Dan sepanjang di sana semua akan saya doakan nanti insya-Allah. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.